Saat ini, Peruri sedang intensif melakukan transformasi di bidang sumber daya manusia, bisnis, struktur, dan sistem, serta kultur atau budaya. Oleh karenanya, sejak 4 Desember 2014, Direktur Utama rutin mengeluarkan CEO message yang disampaikan kepada seluruh level pimpinan di perusahaan ini. Inti CEO message tersebut adalah mengajak seluruh insan Peruri untuk melaksanakan prinsip-prinsip hiduplah dengan spirit yang tinggi, bangun karakter, pelihara integritas, antusias, dan totalitas, rancang strategi yang komprehensif, tanamkan disiplin dan junjung tinggi kualitas. Film ini dibuat sebagai sarana sosialisasi dan internalisasi filosofi, tata nilai, dan moto perusahaan. Seluruh jajaran pimpinan unit kerja diharapkan untuk melakukan briefing pagi setiap hari Senin. Kamu telat dulu. Ya, apa? Jam berapa nih? 3 hari baru nyampe. Gimana bayaran? Susunan acara briefing tersebut secara garis besar adalah pembacaan doa, nilai awal berupa insting, penjelasan filosofi dan tata nilai perusahaan, serta penutupan yel-yel berisi moto Peruri. Susunan acara tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit kerja dengan menambahkan pesan-pesan, yaitu penyampaian intisari CEO message Rabu sebelumnya, pengumuman manajemen atau pesan-pesan direksi, permasalahan teknis operasional sehari-hari, program-program atau informasi penegakan disiplin karyawan, serta hasil temuan audit. Semangat lagi! Semangat lagi! Lagi! Film ini mengajak seluruh insan Peruri untuk mengingat beberapa hal. Pertama, insan Peruri harus memiliki spirit untuk menjadi yang terbaik. Kedua, seluruh pimpinan di Peruri perlu memiliki strategi yang tepat berdasarkan imagine, fokus, dan action untuk membawa perusahaan ini terbang tinggi. Ketiga, dalam menjalankan perusahaan, hati dan pikiran harus harmoni dan sinergi. Keempat, seluruh jiwa insan Peruri semestinya dilandasi filosofi kerja, totalitas dalam bekerja dengan antusias yang tinggi. Kelima, diperlukan dukungan berupa tata nilai insting, yaitu integritas, security, teamwork, inovasi, dan kualitas. Briefing kali ini akan kita ingat kembali mengenai tata nilai Peruri yang biasa disebut dengan insting. Apa itu insting? Integritas, security, teamwork, inovasi. Kualitas, kita mulai meresapi arti dari setiap kata-kata tersebut. Untuk mendukung implementasi tata nilai, diperlukan moto yang mudah diingat, gampang dilaksanakan dan menjadi pelengkap dari karakter insan Peruri, yaitu cergas, cepat, cermat, cerdas, ceria, yang selanjutnya disebut sebagai 5C. Dengan moto. Moto itu mari kita resapi, kita laksanakan dalam kita bekerja. 5C. Dengan logonya apa? Panther. Ya, seperti ini. Ya. Nanti biasain kita mulai memakainya. Enggak apa-apa, mau dipakai. Semua itu demi terciptanya sebuah kekuatan besar menuju Peruri sebagai perusahaan terbaik sesuai dengan visi yang sudah ditetapkan, yaitu menjadi perusahaan kelas dunia di bidang Integrated Security Printing and System. Mari kita implementasikan secara bersama-sama dan konsisten. Jayalah Peruri. Baik, terima kasih teman-teman. Silakan kembali ke pekerjaan masing-masing. Peruri! Cerdas, cepat, cermat, cerdas, ceria! Peruri! Ceria!
Hooray!